Jadi gini ya, bisa jelaskan bahwa kasus anak Yeri Thomas Excel itu sudah tersangka. Itu aja sudah saya pertegas ya, sudah tersangka. Kemarin sudah dilakukan gelar perkara. Tersangka itu ada syaratnya apa? Berat buktinya cukup. Ya, kemudian kita cekal. Tadi pagi dia mau terbang ke Singapura. Jadi sudah kita sama imigrasi diturunkan kembali. Sekarang dirawat di rumah sakit Pondok Indah, rencana mau digeser ke Keramat Jati.